ada berita apa-apa dan belum ada yang berita yang jauh lebih baik lagi yang gue dengar ya gitu dari sana. Cuman kalau gue dan Echa, kita tidak ada henti-hentinya, kita selalu berdoa gitu ya. Kita sholat tuh, kita sholat bareng ya. Kita berdoa yang pertama, doa pertama itu adalah pasti doa restu dari orang tua ya. Karena jujur, mau sampai kapan? Mau sampai kapan seperti ini? Toh kita udah nikah. Kalau nanti kita punya anak, apa masih harus dianggap seperti ini? Kan nggak mungkin gitu. Ya, ini kita bicara soal hati seorang perempuan. Kita, gue yakin kok gitu, hati mama itu nggak sekeras. Ya, mungkin cukup sedikit yang bisa gue jelaskan untuk hal itu ya. Intinya adalah kita semua berhak untuk bahagia. Ya, kita semua berhak untuk memutuskan seperti apa kehidupan kita selanjutnya. Yang jelas intinya adalah selama itu semua dalam jalan yang benar. Di sini kan ada keluarga juga yang datang gitu ya. Cuman yang gue dengar mereka lagi di Malang, lagi di hotel. Jadi mereka tidak ada di Jakarta, mereka tidak ada di sini. Pihak keluarga yang ngabarin gitu ya. Karena kalau dari gue pribadi, kita nggak bisa komunikasi sama sekali. Udah cukup.